Halo, sobat dari BPN Kantor Pertarota Surakarta. Kembali lagi Kantor Solo Update hadir untuk Anda. Hari ini Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, kembali lagi Kantor Pertarota Surakarta membuka stand di area Car Free Day atau Solo Car Free Day yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Seperti apa aktivitas CFD Kantor Pertarota Surakarta? Simak terus Kantor Solo Update hari ini bersama saya Anton Supio dan juru kamera Gumilang Aditomi. Dan sobat dari BPN, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Heru Lukito. Beliau adalah salah satu punggawa yang memprakarsai adanya CFD Kantor Pertama Surakarta di CFD area Solo. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Anton. Semangat pagi. Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Pak Heru, hari ini adalah kali kedua kita berlokasi di CFD ini. Ya. Bagaimana, Pak, ini? Monggo penjelasannya dari... Yang jelas kita lebih mendekat kepada masyarakat di area CFD ini untuk mensosialisasikan program-program untuk memudahkan masyarakat mengenai pelayanan pertanahan di Kota Surakarta. Kita Iya. Oke. Terus apa lagi nih? Ya, yang jelas kita lebih mendekat aja dan apa ya? Bukan mempromosikan, tetapi mensosialisasikan dengan menyediakan layanan informasi, ya, informasi mengenai ya ada Lantala, ada Lantasari, ada Lantaru, dan yang jelas prioritas untuk masyarakat. Gitu ya. Artinya masyarakat, utamanya masyarakat Solo, biar lebih mudah mengakses informasi seputar pertanahan. Gitu. Benar sekali. Tidak harus pindah ke kantor, tapi pada saat jalan-jalan di BPR di CFD ini, beliau bisa langsung bertanya tentang perdagangan kepertanahan ini, Pak Heru. Benar sekali, Mas Anton. Oke, Pak Heru, terima kasih sekali informasinya. Tetap sehat selalu. Amin. Semangat. Amin. Ya. Demikian tadi informasi singkat, wawancara singkat dengan Pak Heru Lukito, yang kita tahu beliau sangat konsen untuk layanan-layanan unggulan di Kantor Pertarota Surakarta. Saya Anton Surtio, untuk Kantor Solo Update hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.